Assalamualaikum, hai, apa kabar kawan dewa channel semuanya? Jumpa lagi bareng transportasi dan budaya ala Indonesia. Masih bersama dewa di sini. Baik, kali ini kita akan melaporkan situasi dan kondisi mudik terbaru 2022. Di tepatnya ada di penyeberangan tol Cileunyi ya, menghubungkan antara Cileunyi Wetan dengan Cileunyi Kulon. Kita berada di atas jembatan ya, kawan dewa melaporkan situasi ini. Pantauan mudik 2022 di atas tol Cileunyi. Suasana masih ramai lancar dari kedua arah, dari arah Bandung. Maaf, dari arah Jakarta atau dari arah Bandung, dan sebaliknya juga dari arah gerbang tol Cileunyi dari Tasik, dari Garut, Sumedang dan sekitarnya belum ada kepadatan, masih ramai lancar dari kedua arah. Tetap berhati-hati kawan dewa, Anda semua yang sedang mudik dari Jakarta atau dari Bandung atau menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya, tetap waspada, tetap jaga jarak. Suhu di sini sekitar 26 derajat Celcius ya kawan dewa, cukup panas dan udaranya cerah sekali, bagus sekali untuk melaksanakan mudik. Tetap hati-hati, jaga jarak, jaga stamina Anda dan kondisi kendaraan. Bila capek, beristirahat dulu di rest area yang sudah disediakan dan patuhi aturan lalu lintas yang sedang berlaku. Dan mohon maaf untuk para pengemudi, jangan melintas di bahu jalan ya, karena seperti ini nih, ada truk yang sedang parkir ya di sebelah kiri, bahu kiri. Hati-hati, nggak tahu kenapa atau trouble bermasalah, agar terjadi tidak ketidakcelakaan ya, menyalip dan melaju di ke jalur paling kanan ya, paling cepat. Jangan menyalip ke arah sebelah kiri, sangat berbahaya. Semoga aman, lancar dalam melaksanakan mudik 2022 ini, tidak terjadi apapun yang tidak diharapkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan dewa, kita beralih ya ke tol Cisumdawu yang indah sekali, tepatnya ada di Kiara Payung di Jatinangor, di belakang kampus 4. Dulu di sini adalah tempat perkemahan ya, yang indah sekali. Sekarang juga masih tetap ada tempat perkemahan. Dulu di sini adalah perbukitan, pegunungan, indah sekali. Sekarang sudah jadi tol ya. Kenangan masa kuliah dulu di sini ya. Belum ada tol, sekarang sudah ada tol, bagus sekali. Suasananya masih sepi ya kawan dewa, dari kedua arus, baik dari arah saya berada di ketinggian ya, di penyeberangan antara Jatinangor menuju Kiara Payung ya, di atas tol Cisumdawu ini. Itu dari arah Cileunyi ya, masih sepi kawan dewa, belum ada penampakan yang ramai aktivitasnya. Masih baru ya, ini masih baru dipakai, baru beberapa hari. Hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta atau dari arah Bandung atau dari arah Cileunyi. Sedangkan ini menuju ke arah utara dari arah Sumedang, masih ada 1-2 kendaraan ya, belum ramai juga. Dan jalan Cisumdawu ini jaraknya hanya dari Cileunyi sampai Tanjung Sari ya kawan dewa, belum full sampai Sumedang, karena dari Tanjung Sari sampai arah Sumedang masih dalam proyek pengerjaan ya, belum beres semuanya. Jadi hati-hati ya, tetap waspada, ikuti aturan rambu-rambu lintas yang sedang berlaku. Baik kawan dewa, sementara laporannya dicukupkan demikian dulu ya, laporan tol mudik 2022 ini. Sampai jumpa lagi dengan video keren berikutnya. Tetap jaga keselamatan dalam berkendara dan selamat mudik. Sampai jumpa lagi dengan video keren berikutnya. Salam transportasi dan budaya alam Indonesia. Assalamualaikum dan bye now.